بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ibtiraa'a wajhillahi wa mardzatihi wa kurbihi wa thawabi minallahi ta'ala kita berada di malam pertama bulan rajab maka Sebelum kita membaca doa yang dipanjatkan oleh para aulia, para ulama di malam pertama bulan Rajab, khususnya, sedikit akan kita jelaskan terangkan tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab. Agar kita dapat memuliakan dan mengagungkan selama bulan Rajab, bukan hanya malam pertamanya kita datang duduk di tempat ini berdoa, tapi hari-hari berikutnya kita menurun, memuliakan, dan mengagungkannya, karena bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Saya bacakan mungkin kita jelaskan dikit-dikit Tapi kalau dijelaskan semuanya panjang Dikatakan di sini Qad ja'ala syahra rajab Mausiman lil khairat Wa magnaman lil sa'adat rabian lil muqarrabin wa gurbah li muta, wa gurbah til, lil, muta, li, li, lil mutabaidin bulan rajab ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala musim kebaikan-kebaikan musim untuk meningkatkan dan memperbanyak kebaikan ketaatan dan ibadah Melebihi hari-hari atau bulan-bulan sebelum bulan Rajab, yang mana kita ketahui dianjurkan di dalamnya kita memperbanyak istighfar, puasa, dan juga meningkatkan kebaikan karena pahalanya berlipat ganda makanya dijadikan musim untuk menambah dan meningkatkan kebaikan ketaatan kemudian mengenaman lisa adat bulan rajab ini dijadikan oleh Allah keberuntungan atau kesempatan bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keberuntungan-keberuntungan bulan rajab dijadikan oleh Allah sebagai kesempatan yang pas tepat untuk meraih banyaknya keuntungan dan keberuntungan warabi'an lil muqarrabin wa gurba lil mutaba'idin dijadikan bulan Rajab ini semi bagi orang-orang yang sudah dekat dan mendekat bagi orang-orang yang jauh. Di mana bulan Rajab ini dinamakan dengan Syahrullah Al-Asab, bulannya Allah Al-Asab yang Allah banyak mencurahkan. Apa yang dicurahkan oleh Allah di bulan Rajab Tusabbu fihi ala Allah mencurahkan di dalamnya rahmat bagi orang-orang yang bertobat. Tufadu fi anwarul gabul ala amilin. Di di dalam bulan Rajab cahaya-cahaya penerimaan atas mereka yang beramal. Faya ayyuhal asi akbar aqbal syahrul haram. Fastaqbilhu bit taubati minal haram. Wahai tukang maksiat telah datang kepadamu bulan haram bulan haram ada empat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang difirmankan oleh Allah In iddatasyuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan atau dari 12 bulan ada 4 bulan haram yaitu salah satunya adalah Rajab. Ini sapahan bagi siapa tukang maksiat oh tukang maksiat bukan saya lah coba kita pikir kita ini tukang ibadah bah. mata kita jelalatan mulut kita enteng ringan nyaci orang ngerasa nih orang memfitnah orang Kemudian kita ngomong, "Bukan tukang maksiat." Ya, kita ini, ini sapahan untuk kita. Eh, ayuhal asi, eh, tukang maksiat. Loh, saya alhamdulillah, lima waktu di masjid. Tidak sombong, kamu gak bangga diri, kamu gak riak, kamu gak iri, kamu gak punya dendam, kamu berarti kan tukang maksiat juga ketika memiliki kesombongan, riak, bangga diri, ya. dan penyakit-penyakit yang lainnya, berarti dia tukang mak. maksiat. Kalau nggak maksiat itu bersih hatinya, perbuatannya taat ibadah, seperti para aulia, nggak nyaci orang, nggak memfitnah orang, nggak ngadu domba orang. Enggak sombong, enggak riak, enggak bangga diri ikhlas nah, ini sapaan kepada kita eh tukang maksiat telah tiba kepadamu bulan haram yaitu bulan rajab diantaranya fastagbilu bitobat minal haram sambutlah bulan haram ini dengan bertobat dari perbuatan yang haram ini mulai malam ini kita niat kuatkan niat bukan hanya sekedar niat tapi kuatkan niat untuk benar-benar meninggalkan yang haram. Akbal alaika mubarak telah tiba kepadamu bulan yang penuh barakah. Fatadarak fihi matadarak maka lakukan di dalam yang penuh barakah ini apa yang belum kamu lakukan atau apa yang telah kamu tinggal di hari-hari yang lalu atau bulan-bulan yang lalu. Fakam min insanin adraka ramadhan walam yudrik syaban Berapa banyak orang yang menangi rom, uh, yang menangi rejab Tapi dia tidak menangi syaban Wakam min insanin adraka huma walam yudrik ramadhan Berapa banyak orang yang menangi rejab Menangi syaban tapi enggak menangi ramadhan Banyak kan Mungkin di antara kita ada yang meninggal di bulan Rajab, mungkin ada yang meninggal di bulan Sya'ban. Mungkin kalau enggak yang hadir ya keluarganya yang hadir ini. Ada yang meninggal di Rajab atau ada yang meninggal di Sya'ban, ada yang enggak menangi Ramadan. Maksudnya manfaatkan benar keberadaan kamu di bulan Rajab untuk menggapai banyaknya pahala kebaikan kemuliaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman la'iba min umrih faqad ayyam Siapa yang telah bermain-main di usianya tidak memanfaatkan betul waktu hidupnya di atas dunia maka telah menyia-nyiakan hari-hari ya, menanam kebaikan untuk panen. Wa man dayya ayyam harthi ayyam hasadih. Siapa yang telah menyia-nyiakan waktu untuk menanam, waktunya nanam enggak nanam, ditinggal keluyuran. Ditinggal nyantai, maka faqad ayam ayyam hasadih dia akan gagal tidak mendapatkan keuntungan di musim panennya. Kita hidup ini kalau nggak kita gunakan benar untuk ketaatan kebaikan ibadah padahal mampu dan bisa tapi nafsu dan syahwat yang menghalangi kita tidak memaksanya tidak memeranginya ini kita di dunia ini waktu untuk menanam Waktu untuk menanam. Lah kalau kita sia-siakan kehidupan kita di dunia ini tidak menanam kebaikan ketaatan, maka kelak di akhirat kita gagal panen di mana orang-orang memanen kebaikan dan ketaatannya. Orang-orang beriman di akhirat memanen apa yang telah ia perbuat di atas dunia dari kebaikan ketaatan sehingga mereka mendapatkan balasannya dari Allah dengan surga dan kemuliaan. Kita karena tidak menanen, eh, tidak menanam, akhirnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya nggak punya apa. Apa Nabi Muhammadin? Dalek. Walayyā arif qatilu syabab illa syuyuk. Tidak ada yang mengetahui mahalnya istimewanya masa muda, kecuali orang yang sudah tua. Kita yang masih muda ini nggak tahu mahalnya masa muda istimewanya masa muda kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Orang yang sudah tua. Makanya orang yang sudah tua itu banyak menyesal. Emang ini waktu nom aku ndak ngaji, emang ini waktu nom aku ndak ngini, warmanu was nyesel karena nggak ngerti, nggak paham, nggak aktif dalam kebaikan ketaatan nyesel dia. Kemudian walayyā ya arif wala sehat ilal mardhoh tidak mengetahui mulianya masa sehat kecuali orang yang sakit. Walā gajras ilal mauta dan tidak mengetahui ya, mahalnya masa hidup ilal mauta kecuali orang yang sudah mati. Nah, karena itu kita dianjurkan apa? Faya ikhwani, ini saya potong. Faya ikhwani, hadza syahrul gabulil ma'dzarah. Hadza syahrul afw wal maghfirah. Wahai para saudaraku, ini adalah bulan diterimanya ampunan apa pemaafan. Ini bulannya ampunan. Ini adalah bulannya Allah Maka sambutlah dengan menghadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah bagian yang sempurna dari bulannya. Allah muliakan dengan banyaknya puasa, menyesal atas yang berlalu daripada dosa-dosa. Sebarkanlah salam, berbagilah makanan. Sambunglah silaturahmi. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang banyak yang tidur, insyaallah akan masuk surga dengan selamat. Lah, orang Arab dahulu mereka mengagungkan bulan Rajab. Malaikat para nabi mengagungkan bulan Rajab. Allah pun mengagungkan dan memuliakannya orang Arab terdahulu yang jahiliyah aja atau yang sebelumnya jahili itu, itu mengagungkan bulan Rajab. Kemudian para nabi dan para malaikat mengagungkan bulan Rajab. Allah sendiri mengagungkan dan memuliakan. Sehingga di antara kemuliaan bulan Rajab dulu Ka'bah itu dibuka dari pertama rejab sampai akhir tidak pernah ditutup ini kalau sudah bulan rejab malam pertama itu Ka'bah dibuka sudah bebas siapapun yang mau masuk dan tidak pernah ditutup dari awal sampai akhir dan mereka berkata kenapa dibuka kemudian kita nggak ditutup mereka berkata ashar syahrullah bulan ini adalah bulannya Allah wal bait baitullah tempat ini adalah tempatnya Allah wal ibad ibadullah hamba makhluk adalah hambanya Allah war rahma rahmatullah dan rahmat itu adalah miliknya Allah di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari uh, dari Satu Aisyah radhiyallahu anha qalat Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengul aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya shuhullahu alkhaira fi arba'ilayalin Allah itu mencurahkan kebaikan memberikan kebaikan di empat malam pertama malam hari raya idul adha malam hari raya idul fitri malam pertengahan bulan Syaban dan malam pertama bulan Rajab. Karena itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Talib Imam Ali mengkosongkan waktunya mengkosongkan malam hari daripada waktunya artinya lebih daripada yang lain untuk beribadah kepada Allah di empat malam dalam setahun bukan berarti giamulelnya cuma empat malam ini enggak setiap hari giamulel tapi empat malam, empat malam ini lebih ditambah lebih ditingkatkan La empat malam itu pertama malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga malam hari raya Idul Adha dan yang keempat adalah malam Lailatul Qadar min Sya'ban. Bahkan di dalam hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal Man ahyal layalil khamis wajibat lahul jannah. Nah ini malam pertama bulan Rajab. Kemudian di riwayat yang lain mengenai keistimewaan bulan Rajab disebutkan khamsul layalin la turaddu fi ada lima malam yang tidak ditolak doa seorang hamba yaitu awalulailah min rajab malam pertama bulan rajab walailah tanin syaban malam pertengahan bulan syaban walailah jum'ah malam jum'at walailah Jum tal iden dua malam hari raya dikatakan anallah ta'ala yagur fi kulli lalatin min rajab dikatakan bahwasanya Allah itu berkata di setiap malam selama bulan rajab jadi setiap malam selama bulan Rajab Allah berkata Rajab syahri Rajab itu bulanku Wal abdu abdi Hamba itu adalah hambaku Wal rahmatu rahmati Rahmat itu adalah rahmatku Wal fadlu biyadi Kemuliaan keistimewaan Ada pada kekuasaanku Wa ana ghafirun dan aku adalah pengampun bagi orang yang meminta ampunan kepada aku fi hadha syahr di bulan ini wa mu'tin liman sa'alani fi dan aku memberi bagi orang yang meminta kepadaku di bulan ini jadi siapa yang meminta ampunan di bulan ini akan diampuni oleh Allah yang meminta kebutuhannya keinginannya akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dikatakan pula idza kana awwalul lail rajab jika pertama ah, jika datang malam pertama bulan rajab amarallahu malakan Allah memerintahkan malaikat yunadi berseru ala inna syahrataubati jadistahalla eh bulan untuk bertobat telah tiba fatuba limanistaghfar fi maka beruntung orang yang meminta ampun di dalam bulan itu. Ini seruhan. Jadi bulan tobat untuk tobat sudah datang. Siapa yang meminta ampun maka beruntung orang yang meminta ampunan di bulan tersebut. Makanya disunahkan, dianjurkan kita untuk membaca istighfar Minimal, apa minimalnya itu 70 kali pagi, 70 kali sore dengan ucapan Allah maufirli warhamni watub alayya atau Rabbil filli warhamni watub alayya keistimewaannya sudah kita sebutkan lam tamasin naru lau jilda kulitnya tidak akan tersentuh api neraka bahkan dikatakan fa'inna lillahi ta'ala firajab utaqa minan nar di bulan Rajab ini Allah memerdekakan orang-orang dari neraka. Jadi ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ada keistimewaan lain disebutkan di sini anba' tisalihin dari sebagian orang soleh dikatakan mamin abdin yakra'u kulla yamin min ayami rajab suratakul wallahu ahad maratan wahidatan tidaklah seorang hamba membaca setiap hari dari hari-hari bulan rajab surat al-ikhlas kul wallahu ahad sekali illa utia minasawab ma la ya'lam gadrah illallah kecuali ia akan mendapatkan pahala yang tidak mengetahui berapa besar pahalanya kecuali Allah. Bahkan dikatakan kalau sepuluh ribu onta membawa kertas-kertas dan dikumpulkan malaikat-malaikat untuk men dan malaikat-malaikat ini yang tinggal di langit-langit Allah membawa pena dari emas yang mencatat di kertas-kertas itu 10.000 unta la yakdiru ala thawabullah tidak mampu mereka menghitung. Eh, pahala apa yang dibaca daripada surat al-ikhlas. Intinya manfaatkan betul. Bulan Rajab karena dikatakan siapa yang memuliakan bulan Rajab maka dia akan mendapatkan kemuliaan di bulan Syaban dan sebenarnya siapa yang memuliakan bulan Syaban dan Ramadhan eh, bulan Rajab dan Syaban akan dimuliakan oleh Allah di bulan Ramadhan uh, Nah, dikatakan di sini mankoma dihormati rajab barang siapa yang menjalankan dengan memuliakan bulan rajab wafakuhullahul kiam dihormati bulan sya'ban Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk dapat melaksanakan menghormati bulan sya'ban Waman qama bihormati syaban Siapa orang yang menjalankan dengan menghormati bulan syaban Wafakahullah bihormati ramadhan Dia akan mampu Akan diberi oleh Allah kemampuan Menghormati dan memuliakan bulan ramadhan Dan siapa yang menghormati bulan ramadhan maka Allah akan menjaganya dari Ramadan ke, ke Ramadan Dan Allah akan menyampaikan dia kedudukan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah orang yang sudah mendapatkan ma'rifat Allah lah ya apa memuliakan Ramadhan memuliakan Rajab itu atau memuliakan Sa'ban itu atau memuliakan Ramadhan memuliakan Rajab dengan menjalankan perintah-perintah Allah mengagungkannya sekalipun yang sunnah menjalankan perintah-perintahnya dan mengagungkannya sekalipun yang sunnah Menjauhi larangan-larangannya dan benar-benar menghindarinya, walaupun yang makruh. Nah, itu keistimewaan bulan Rajab. Karena itu, manfaatkan keberadaan kita di bulan Rajab. Jangan kita...